Legong Durga Dewi. Dan selanjutnya sebagai persembahan pemungkas dari Seka Dewasa Sudomani akan menampilkan tabuh pelegongan kreasi Barong Landung. Terinspirasi dari nyanyian-nyanyian Jero Gede dan Jero Luh dalam Barong Landung lewat ayah penata yang bernama Idewo Nyoman Sure. Penata mendapatkan segaris melodi sebagai sumber garapan ini. Penata pernah menonton Barong Landung sesuunan Pura Dalam Priatan, di mana penata melihat persembahan terakhir ayah penata, Idewo Nyoman Sure almarhum, dengan gurunya Peka Imade Lebah almarhum, sebagai pasangan kendang terakhir kalinya. Setelah hampir 20 tahun, mereka tak berpasangan lagi. Beliau berdua sangat piwai dan terkenal dalam berpasangan kendang, Arje Guguntangan, yang sudah biasa mengiringi Seka Arje yang ada di desanya pada tahun 60-an, dan mengiringi Arje Bon Bali yang pentas di berbagai daerah di Bali di tahun 70-an. Dan untuk mengenang kejadian yang unik dan tak terjumpai lagi, penata menggarap tabuh Barong Landung ini, penata Idewo Putu Brato. Baik hadirin para pengamat seni dan para penonton yang berbahagia, kita sambut yang meriah persembahan tabuh pelegongan kreasi Barong Landung. Selamat menyaksikan.